Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Peace Lover Indonesia, gimana kabar kalian? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Bosan-bosan untuk menyapa kalian semua, untuk para pecinta ikan baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Kembali lagi bersama saya dengan Ade Hernawan di channel Aquatic Farm. Dan untuk video kali ini saya akan mencoba untuk memindahkan beberapa ikan cana yang tadinya itu dipelihara di akuarium ukuran kecil ya teman-teman. Dan sampai sekarang itu kita nggak tahu perkembangannya gimana, terus juga dari mutasi warna apakah udah keluar apa belum, atau ada yang terkena penyakit dan lain-lain sebagainya. Untuk itu mari kita sama-sama untuk melihat perkembangannya dan dipindahkan ke tank yang di belakang ini teman-teman. Waduh, silau ya? Sengaja. Nah, oke, mungkin nggak lama-lama, jadi kita langsung saja, ikannya ada di belakang sana di ruangan tengah. Ikutin kita terus ya, let's go. Oke teman-teman, nah nanti kita akan tempatkan di sini nih teman-teman untuk ikan cananya. Jadi kita lihat dulu tempat yang sebelumnya. Nah ini dia, kita pelihara di sini teman-teman, di akuarium yang kecil-kecil ini nih. Nah ini tank ukuran kurang lebih 15, ada yang 15x15. Maaf, 20x20 ya. Oke. Dimensi 20 cm teman-teman. Nah ini kita map ya, tempatnya agak berantakan, maklum lah. Nah di sini kan pulcra kita bakal pindah ke depan. Nah dia udah mencapai ukuran 12 atau sekitar 12-13 cm lah dari ukuran kecil teman-teman ya. Dan sebelumnya saya sudah pernah bikin videonya tentang aquascape untuk cana pulcra. Nah jadi ini dia teman-teman perkembangannya. Jadi saya sengaja, nah dulu kan di sini nih, jadi saya sengaja untuk memindahkannya, memisah-misahkannya, dijadikan single tank ya, agar pertumbuhannya bisa maksimal. Dan kita akan pindah ke depan, nggak cuman cana pulcra ya teman-teman. Nah untuk yang di bawah ini ikan maru ya, red centaurum, kita akan pindah juga. Dan di sini juga ada blue maru, cuman nggak kelihatan, gelap tanpa lampu. Kasihan juga ya, mungkin nanti kita akan carikan tempat yang lebih nyaman lah. Tapi untuk saat ini kita memindahkan pulcra dulu, terus cana red centaurum, kemudian ada red sampit juga, cuman red sampit tadi udah dipindah duluan teman-teman. Nah, oke deh, kita langsung saja ya pindah.
nih teman-teman, Channa pulchra. Jadi dia itu dipelihara di akuarium kecil banget, ukuran 20 kali 30 cm, teman-teman. Dari ukuran kecil segede rokok kurang lebih 5 cm lah. Dan hampir kurang lebih 2 bulan dia ditaruh di tank tersebut, dan sekarang agak lumayan lah, agak gedean dikit. Jadi mungkin untuk yang sebelumnya kita taruh di akuarium kecil tersebut memang kurang adanya pengawasan karena kurang terkontrol ya, karena kan gelap, nggak ada lampu sama sekali, nggak pakai cahaya, nggak ada cahaya matahari, nggak ada mungkin hanya sedikit dari pantulan cahaya lampu di akuarium lainnya doang. Jadi ini penampakan ikannya, jadi sekarang seperti ini untuk perkembangannya. Dan untuk di sebelahnya, nah ini teman-teman, mungkin dia masih agak bingung ya. Nah, ini untuk red sampit perkembangannya segini. Nah, ini untuk red centaurum ya teman-teman, tapi nggak tahu juga ini betul atau tidak lokalitinya dari red centaurum, tapi kata sellernya dulu ini red centaurum, makanya saya berani ambil. Apabila teman-teman ada yang tahu ini red centaurum atau bukan, silahkan ketikkan di kolom komentar saja ya teman-teman. Dan ini untuk red sampitnya, dia masih agak sedikit stress down karena perpindahan dari yang mungkin tadinya ya tempatnya sempit, gelap, dan sekarang ada cahaya, mungkin dia agak kaget lah. Nah teman-teman, jadi semua ikan Channa tadi udah dipindah semua ke tempat yang baru, cuman mungkin dia agak kaget ya, dan masih perlu adaptasi lagi untuk lingkungan barunya. Nah mungkin lekas 2 atau 3 hari mereka sudah terbiasa. Dan tapi anehnya kalau pulchra ini, nah ini Channa pulchra, walaupun sudah dipindah ke tempat yang baru, dia tetap mentalnya masih josh. Tuh lihat. Jadi mentalnya masih bagus dia. Ini yang tengah ini sampit, barusan dipindah dia langsung kayaknya drop ya, down. Mentalnya agak biasa stres gitulah. Nah, apalagi yang ini nyangkut, bro. Nyangkut, ya elah. Nyangkut, ikannya nyangkut. Oke teman-teman, nah itu dia tadi proses pemindahan dari beberapa jenis Channa yang dipelihara di tank kecil dari ukuran kecil juga. Nah ini mereka sekarang udah pindah semua, dan kita lihat perkembangannya kurang lebih dari 2 minggu sampai 1 bulan ke depan perkembangan di tank ini seperti apa, nanti kita update lagi ya teman-teman. Oke, dan mungkin segitu saja video kita kali ini, dan saya Ade Hernawan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.